Berarti waktu kami, waktu saya ada dengan Bu Roro, memang Bu Preti sedang dijemput ke rumah sakit. Iya, dalam rumah sakit. Bu Roro udah feeling bahwa ya Bu Preti itu komplikasinya sudah banyak sih. Yang kami tahu kan dulu dia ngeluhnya kepada kita dia lambungnya, tapi ternyata ketika tahu kita dari rutan bahwa paru-parunya susah, jadi dia nafas susah. Jadi dia dikasih bantuan berapa kali dilepas terus. Semua dari rutan sih, ya sedih. Nah, hari ini sedang mengadakan pengajian untuk Bu Preti.